Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyebutkan pembinaan dan penataan manajemen kepegawaian di Aceh adalah tugas berat yang harus dibenahi. Sejak dilantik sebagai Kepala Pemerintah Aceh bersama Gubernur Irwandi Yusuf, ia masih mendapati etos kerja aparatur sipil negara yang rendah, di mana masih ada ASN yang lebih takut pada atasan daripada sistem kerja yang seharusnya dipatuhi. Karena itu, kegiatan sosialisasi undang-undang di bidang kepegawaian yang dilaksanakan BKN dianggap sangat membantu pemerintah Aceh. Lewat sosialisasi tersebut, banyak regulasi yang harus dipahami dan dijalankan dengan baik oleh seluruh ASN. Salah satu regulasi yang harus dipahami oleh ASN adalah ketentuan tindak pidana jabatan sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang harus dipahami oleh semua abdi negara. Nova menyebutkan ada dua faktor utama yang harus dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat, kekuasaan yang berpihak kepada rakyat, dan birokrasi yang baik, serta etos kerja yang mumpuni. Kepala Kantor Regional 13 BKN Banda Aceh, Makmur Ibrahim menyebutkan, para aparatur sipil negara perlu meningkatkan kompetensi diri. Para ASN katanya harus bekerja profesional dan bermartabat. ASN kata Makmur adalah salah satu pilar negara. Merekalah yang menjalankan roda pemerintahan dan citra sebuah daerah tentu tercermin dari kinerja ASN. Karena itu, para pegawai diminta untuk menguasai sesuatu hal secara spesifik serta bekerja secara profesional. Sementara itu, Bupati Simelu Erli Hashim menyebutkan kegiatan sosialisasi tersebut juga sebagai sebuah wadah komunikasi sekda dari seluruh Aceh yang difasilitasi oleh BKN Aceh. Erli berharap usai pertemuan ada pembaharuan positif atas kerja ASN dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Apalagi seiring perubahan waktu, tentu ada perubahan regulasi di pemerintahan yang harus disosialisasikan kepada seluruh pejabat pemerintahan di Aceh.